Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini kita akan mengenal nih bagi para fresh graduate lulusan teknik sipil yang baru terjun di lapangan. Ini apa sih namanya? Ini itu adalah palet. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini di proyek, itu namanya palet. Palet itu apa sih fungsinya? Palet itu fungsinya untuk tatakan atau untuk alas dari bata. Loh, buat apa dialasin? Kan untuk pembongkaran juga dan untuk perapian. Seperti itu. Dan juga untuk menjaga si bata itu tetap dalam keadaan rapi dan utuh. Ini adalah untuk paletnya seperti ini. Nah, palet itu adalah untuk tatakan ya atau alas. Kita lihat untuk realnya di lapangan. Untuk realnya di lapangan, palet seperti ini. Nah, ini nih yang disebut dengan palet atau alas untuk bata. Seperti itu ya. Jadi si bata ini tidak langsung di tanah. Tuh, itu yang namanya palet. Seperti itu, jadi fungsi dari alas untuk bata. Nah, mungkin sekian dari RTS Video. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.